Assalamualaikum. Hi gang, it's me teacher Fiza. Okay, hari ini teacher sediakan video untuk menjelaskan macam mana nak menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Okay, so jom kita teruskan dengan video matematik ni. Okay, sebelum kita teruskan dengan kaedah bagaimana menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya, jom kita refresh kembali apakah maksud kedua-dua terma ini. Jadi pecahan tak wajar ialah sebuah pecahan yang pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Apa tu? Maknanya nombor atas lebih besar daripada nombor bawah. Contohnya 5/4. Lagi? Contohnya 9/7. Lagi? Kita boleh juga sebut 6/5. Ha, dan sebagainya. Bagaimana pula dengan nombor bercampur? Okey, nombor bercampur ialah angka nombor bulat yang ada di hadapan dengan pecahan. Seperti 5/1/4. Seperti juga 1/2/5. Okey, nampak ada nombor bulat di depan dan pecahan di belakang. Pecahan ni pula mestilah nombor atas dia lagi kecil daripada nombor bawah. Okey, now jom kita teruskan dengan kaedah nak menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur terlebih dahulu. So, pilih satu pecahan tak wajar. Di sini kita ambil contoh 9/7. Jadi, nak tukar ke nombor bercampur, pengangka kita bahagikan dengan penyebut. Nombor atas bahagi nombor bawah. Ingat ya, per ni adalah samalah dengan bahagi. Jadi, okay, 9 dengan 7, 7 darab 1, 7, 9 darab 7, bagi 2. So, macam mana nak tulis semula? Ikut arah jam, nombor 12. Kita baca macam ni kan? So, bila nak tulis kembali, ke dalam bentuk nombor bercampur, tulis 1/2/7. Inilah nilai 9/7 dalam nombor bercampur. Ingat ya, penyebut dalam kedua-dua bentuk mestilah angka yang sama. Alright, jadi bagaimana pula kita nak menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Kita ambil balik contoh jawapan yang kita dapat tadi, iaitu 1/2/7. Okey, kaedahnya mudah saja. Penyebut kita darab dengan nombor bulat yang ada di hadapan. Kemudian hasil darab tu kita tambah dengan pengangka yang ada di atas. Kemudian jawapan akhir kita perkan balik dengan penyebut tadi. Okey. So, kalau kita tulis di sini, ingat darab, kemudian tambah. So, 7/1 sama dengan 7. Dan kita tambah 2, 9. So, angka atas ni berhenti kat sini kan? Per nilai bawah balik. 9/7. Sama tak dengan pecahan tak wajar yang kita mula tadi? Sama kan? Jadi inilah kaedahnya. Macam mana? Dah faham ke penjelasan tadi? I'll see you again next time. Bye-bye.